that I'm Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Dr. Hewan Rajalia ya. Dr. Hewan Jalanan. Saat ini saya berada di rumah potong unggas milik DKI Jakarta di Rawa Kepiting. RPU ini merupakan milik dari Pemda DKI yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kesehatan ayam potong di DKI. Jadi RPU ini menjamin kesehatan ayam yang ada di Jakarta selama dia dipotong di dalam RPU ini. Dan RPU ini merupakan perwujudan dari perda dari Pemda DKI yang melarang pemotongan ayam atau unggas di perumahan yang tidak pada tempatnya. Dan RPU Rawa Kepiting ini juga merupakan fasilitas dari pemerintah DKI untuk merelokasi pemotong-pemotong rumah untuk masuk ke dalam, untuk meminimalisir atau melokalisir risiko penyebaran penyakit unggas kepada manusia. Nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam RPU ini. Ya, RPU ini sebenarnya sudah lama dirancang oleh pemerintah DKI dan sudah cukup maju karena penghuninya atau pemotongnya dan pedagangnya sudah cukup banyak dan sudah penuh. Di sini ada ayam kampung, ayam broiler, ayam parent stock, beberapa pedagang, beberapa pemotong, beberapa supplier sudah melakukan penampungan atau pemotongan ayam di Rawa Kepiting. Jadi fungsinya sebagai kontrol kualitas karkas ayam sudah bisa dikatakan maksimal. Dan ini kita mendukung untuk kesehatan produk hewan ya dari nah kalau kita lihat di sini juga di belakang saya ada fasilitas pemotongannya. Nah, di sini kita lihat seperti ini. Oke, nanti kita lihat apa yang bisa kita lihat kembali di Rawa Kepiting. Nah, ini kelihatan para pekerja sudah selesai motong ayam sejak dini hari tadi. Itu kantong-kantong plastik itu sudah berisi ayam, sudah bersih, sudah dipotong-potong, tinggal dibawa ke pasar. Nah, ini di sebelah kanan video merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk para pemotong ayam rumahan supaya pindah ke dalam RPHU, Rumah Potong Hewan Unggas Rawa Kepiting. Bagaimana, apa dan mengapa di dalam, ada apa di dalamnya, nanti kita lihat ya. Ini kita menuju rumah potong unggas tipe C yang disediakan oleh pemerintah DKI dalam rangka relokasi pemindahan pemotong unggas rumahan yang sudah tidak diperbolehkan lagi sesuai dengan perda Pemda DKI. Nah, ini kita lihat, ini masih ada pemotong yang kesiangan, ini ada tinggal bersih-bersih mereka. Nah, seperti ini lapak-lapak yang disediakan oleh pemerintah DKI di Rumah Potong Hewan Unggas Rawa Kepiting. Nah, kelihatan itu bangunannya cukup bagus, banyak lapaknya, ada hampir 100-an ini yang tipe C ini. Ada juga tipe B, ada juga tipe A yang lebih besar lagi. Nah, ini yang tipe C ini untuk pemotong atau peternak atau pedagang ayam yang memotong ayam antara 100 sampai 500 ekor per hari. Jadi boleh motong di sini, silakan datang. Dijamin tidak ada dikejar-kejar penggusur lagi kalau sudah di dalam. Sudah disediakan lapaknya, bersih. Ada tersedia air, listrik, dan peralatan lainnya. Tinggal datang melapor ke
pimpinan RPH Urawa Kepiting di Pulau Gadung. Itu kelihatan banyak lapak-lapak, masih ada beberapa yang kosong. Tidak dipungut biaya yang mahal. Ini memang disediakan untuk pemotong.